pada malam hari ini memberikan selamat berhati, ya Allah, agar dia terdapat oleh Al-Muqtaroh, Al-Muqtaroh, Kaya Haji, Al-Muqtaroh, Al-Muqtaroh, beliau sedang ada di bersama kita, dan yang akan berbeda selaku imam, agar dia terdapat oleh Al-Muqtaroh, 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 beliau sedang ada di bersama kita, dan yang akan berbeda selaku imam, insyaAllah akan dilaksanakan oleh Al-Muqtaroh, Al-Muqtaroh. Baiklah para hadirin yang berbahagia, kawan-kawan yang mampu lagi, marilah kita sama-sama dengarkan silaman-silaman berkati yang insya Allah dapat kita ambil manfaatnya yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman kepadanya waktu dan tempat kami bertemu. Dalam tidak terkurang, kami mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrul siyamul muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du wa ba'da tahiyyah. Qala Allah ta'ala fi al-Qur'an al-Karim a'udhu billahi minash shaitani rajim. Mathalu alladhina yunfiquna aqwalahum fi sabilillah kamathali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadis: afdhalu shadaqah as-shadaqah fi Ramadan aw kama qala. Shadaqah al-'azim wa shadaqah an-nabiy rasulil karim wa nahnu 'ala dhalika min ash-shahidin wa syakirin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah fardu salat Aisyah baik insyaallah. Sidang jamaah salat sunnah tarawih dan salat sunnah witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa boleh dikata, tanpa terasa, tanpa diduga, satu Ramadan 1443 Hijriah telah pergi meninggalkan kita bersama. Semoga seluruh aktivitas yang telah kita lakukan sejak kita sahur sampai malam yang berbahagia ini, mudah-mudahan seluruhnya bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan Allah akan memberikan kekuatan istiqamah, sehat lahir dan batin kepada kita, sehingga kita akan berusaha dengan sungguh-sungguh agar hari yang kedua perjalanan Ramadan 1443 Hijriah, prestasi ibadah kita akan lebih baik daripada satu hari sebelumnya dan seterusnya, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah SAW: "Man shoma aw man qara Ramadan imanan wa ihtisaban khufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang berpuasa dan mendirikan amaliyah Ramadan iman, didasarkan dengan iman, wa ihtisaban, dan penuh perhitungan, bisa kita istiqamah amalan kita hari pertama, sama hari kedua, sama hari ketiga, sama hari keempat, seterusnya. Yang penting jangan sampai kualitas ibadah kita justru menurun. Syukur ihtisaban bisa dinamis. Hari yang kedua lebih baik daripada hari yang pertama. Hari yang ketiga lebih baik dari dua hari sebelumnya. Hari yang ke-10 lebih bagus daripada 9 hari yang telah kita tinggalkan. Seterusnya, akhir Ramadan merupakan puncak prestasi ibadah kita.
kita pertahankan. Hadirin berhadirin, pertanyaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu dari amalan tatawwu di bulan Ramadhan, ia dan lainnya dilakukan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, afdhalus shadaqah as-shadaqah fi Ramadhan. Kita berinfak, kita bersedekah di sebelas bulan di luar Ramadhan bagus. Tapi kita berinfak, kita bersedekah di bulan Ramadhan istimewa. Afdhalus shadaqah, seutama utama sedekah as-shadaqah fi Ramadhan, yaitu berinfak bersedekah di bulan Ramadhan. Kenapa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Salah satu kriteria dari beberapa kriteria yang akan menentukan bagaimana keadaan rezeki kita di 11 bulan berikutnya amat sangat ditentukan oleh berapa yang kita investasikan selama 1 bulan di bulan Ramadan. Makanya Allah memberikan pancingan kepada kita. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Siapa yang mau berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mathalul ladzina yunfiquna amwalahum, dengan hartanya, kama tsari habatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba. Itu seperti perumpamaan satu biji akan menumbuhkan satu tanaman. Dari satu tanaman ada cabangnya, ada rantingnya. Masing-masing ranting akan menghasilkan 7 bulir biji-bijian. Masing-masing batang akan menghasilkan sampai 7 asana bila fi kulli sumbulatin bi'atu haba, sampai 700 biji. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan Allah akan melipat gandakan lebih daripada itu. Wallahu wasi'un 'alim, sungguh amat sangat luas karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau perumpamaan, bapak menanam pohon mangga satu biji, tumbuhkan tanaman mangga. Dari tanaman mangga yang asalnya satu biji, batang yang menghasilkan ranting-ranting dan cabang-cabang, kemudian muncullah bunga-bunga, jadilah yang satu biji ratusan buah. Bukan cuma sekali berbuah, mungkin setengah tahun sekali berbuah. Itulah perumpamaan orang-orang yang mau berinfak bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wabil khusus di bulan Ramadhan. Karena salah satu yang menentukan bagaimana rezeki kita yang kita persempit, bicara rezeki itu luas, kita persempit ya Bapak Ibu, salah satunya adalah persoalan dan harta. Jujur Bapak Ibu, kita butuh harta. Jadi kalau ada orang ditanya, saya itu gak butuh harta, bohong, pasti dia itu bohongi kategori ini. Manusia hidup pasti membutuhkan itu. Di rezeki itu luas, salah satunya adalah rezeki harta. Salah satu kriteria yang akan menentukan bagaimana rezeki kita dalam persoalan harta 11 bulan berikutnya, ditentukan berapa yang kita investasikan selama bulan Ramadhan. Minimal Bapak Ibu, Allah Rasul, ini masjid, enggak main-main, ini masjid. Minimal yang Bapak Ibu investasikan selama Ramadan pasti akan Allah ganti 10 dari lima. Wallahu yudha'ifu liman yasha, bahkan lebih dari itu kepada siapa?
luas kantor rezeki. Tapi syaratnya berapa nilai investasi yang kita tanamkan di bulan Ramadan. Makanya Bapak Ibu, Ramadan cuma satu bulan, jangan sia-siakan. Karena itu akan sangat menentukan segala bulan berikutnya. Siapa yang Ramadan sukses, demi Allah, 11 bulan berikutnya pasti akan sukses. Siapa yang Ramadan yang biasa-biasa saja, nanti 11 bulan berikutnya juga biasa-biasa. Siapa yang Ramadan yang gagal, jangan salahkan Allah, 11 bulan berikutnya juga akan membuka kegagalan-kegagalan. 11 bulan, kuncinya 1 bulan itulah Ramadan. Kalau Bapak Ibu niat setiap malam 10 ribu, 1 bulan berapa? 300 ribu. Demi Allah, nanti akan Allah ganti minimal 3 juta. Minimal 10 kali. Jujur, hidup di Batam, punya keluarga, anak satu, mungkin rumah masih kontrak, atau mungkin rumah belum lunas, kira-kira 3 juta cukup apa kurang? Cukup? Punya istri, punya anak, punya cicilan sepeda motor, punya cicilan rumah, cukup kira-kira? Cukup apa kurang? Oke, satu malam 20 ribu. Satu bulan 600. Demi Allah, ini masjid kecil bagi Allah untuk mengganti 6 juta. Terserah Bapak Ibu. Nanti di 11 bulan berikutnya apa yang dibutuhkan? Salah satu yang menentukan berapa yang kita investasikan. Aku merasa cukup 6 juta? Kurang, oke. Satu malam 50. Satu bulan 1,5 juta. Demi Allah, inna Allah la yakhdhibul mi'ad. Allah telah menunaikan janji. Allah akan ganti 15 juta. Tergantung keyakinan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya Bapak Ibu, kalau ada kotak infak lewat, masih jauh, istighfar, astaghfirullahaladzim. Semakin mendekat, kurang-kurang datang, sudah lewat, alhamdulillah. Kalau ada istighfar, kotak yang sudah lewat, sudah isi, tapi alhamdulillah, merasa tolong. Baik, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ikhtisaban, penuh perhitungan. Yang pasangan muda baru gajian isi infak 100 ribu, 5 hari gak isi, hari ke-7 isi 50, 3 hari gak isi, ngisi lagi 20, 2 hari gak isi, tahu-tahu ada rezeki isi lagi 50. Buktikan nanti 11 bulan di luar Ramadan. Tahu-tahu rezeki banyak, ada bonus, berikutnya sepi, harus buka, ada rezeki lagi, mutang lagi. Bagaimana cara kita berinfak bulan Ramadan? Jangan pernah kosong. Meskipun 10 ribu, nanti Allah akan kasih 3 juta. Tidak kosong. Tinggal isi, tidak isi, tidak isi, tidak isi, tidak. Ada rezeki,
kalau bisa dari malam pertama 1.300.000, malam kedua 4 naik 1.400.000, malam ketiga naik 1.500.000. Begitu banyak kan? Malam pertama 3 juta, malam kedua 2 juta, malam ketiga 1 juta, malam keempat 500.000. Habis malam. Tidak pakai ihtisabat, badan pada mangkot. Kalau orang sama ramadan, imanan wahtisabat. Ya oleh ya, tolong persiapkan harta yang terbaik selama ramadan. Catat dan ingat baik-baik. Berapa yang Bapak Ibu investasikan pasti akan diganti oleh Allah. Pilihan 10 kali lagi. Tonton Bapak Ibu, perilaku orang-orang yang ahli sedekah di dalam Allah. Tonton! Salah satunya yang sebagai ketua yayasan masjid Waktu Ramadan, masjid Jabal Arafah, keluar Ramadan, bisa-bisa nyumbang sedekah. Kenapa? Yakin, 11 bulan berikutnya pasti akan terjadi kesulitan. Bapak Ibu, marilah ayo Allah dan Ibu Allah dan Ibu Allah. Ini yang dapat kami sampaikan pada pertemuan malam yang berbahagia ini. Intinya, mari jangan sampai kita sia-siakan di bulan Ramadan untuk berinfak dan bersedekah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing dan semaksimal mungkin, karena kita punya program 11 bulan di luar Ramadan. Mangkatnya 100 juta, mangkatnya 200 juta, mangkatnya 300 juta, maka itu akan berhasil tergantung berapa nilai investasi yang kita tanamkan di bulan. Mudah-mudahan Allah berikan kita bersama ini ya Allah. Demikian, terima kasih maaf. Selamat menunaikan ibadah salat tarawih. Mudah-mudahan Allah berikan kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.